Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama kakak teman-teman. Wadidaw wadidaw, lihat teman-teman. Sekarang kakak sedang berada lagi di sebuah peternakan yang memiliki sebuah hewan yang sangat banyak teman-teman. Kira-kira di jebakan kerucut berwarna biru itu ada seekor hewan apa coba ya? Mari kita coba bongkar. Kita hitung dulu ya, dari 1 sampai 3 teman-teman. Bantu menghitungnya teman-teman. 1, 2, 3. Terdapat sebuah bola-bola kecil. Mantul. Keren sekali ya. Coba kita lanjut ke sebelah sini teman-teman. Widih, di sebelah sini ada sebuah rumah yang berpintu berwarna merah teman-teman. Coba kita bongkar. Kira-kira di dalam ada hewan apa coba teman. Kita coba lihat. Apakah kalian melihatnya teman-teman? Widih, ternyata di sini jong teman-teman. Jangan khawatir ya. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini guys. Kira-kira di sebelah sini ada seekor hewan apa coba guys? Kita coba bongkar dulu teman-teman. Siapa tahu di dalamnya ada seekor hewan lagi ya. 1, 2, 3. Coba kita lihat. Apakah jong lagi? Wih, ternyata di ruangan yang ini kakak menemukan seekor hewan. Coba kita tangkap. Widih, lihat. Ternyata di sini kakak menemukan apa ini? Seekor marmut, hewan pemakan rumput, teman-teman. Widih, mantul sekali ya. Hewan ini berbulu, teman-teman. Mantul sekali ya. Tuh, keren sekali, guys. Dia adalah pemakan rumput, teman-teman. Kalau kakak pelihara, kayaknya sangat cocok sekali, teman-teman. Soalnya rumput kakak di rumah kakak banyak rumput sekali teman-teman di taman. Nanti kita kasih makan rumput yang banyak ya, supaya seekor marmut ini tidak kelaparan. Keren sekali. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. Kira-kira di pintu yang biru ini ada hewan apa coba guys? Coba kita lihat. Widih, seekor marmut lagi yang keluar. Wadidaw, keren sekali ya. Marmut berwarna coklat, hitam dan juga putih teman-teman. Wow, keren sekali. It's very nice. Mantul. Ayolah, kita ambil aja ya seekor marmut ini. Nanti kita rawat dan pelihara di rumah kakak teman-teman. Let's go. Kita masukin ke dalam sebuah keranjang. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman. Widih, di sebelah sini kakak menemukan lagi sebuah kerucut berwarna pink. Widih, mantul sekali. Coba kita bongkar. Ternyata di dalamnya terdapat seekor ayam. Widih, ayam kecil. Ternyata ini seekor anakan ayam kate teman-teman. Dia masih kecil ya. Widih, mantul sekali nih guys. Mau kita bawa pulang ke rumah aja ya. Nanti kita rawat lagi di rumah kakak teman-teman. Mantul sekali. Ayo kita ambil. Dan sekarang kakak mau lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman. Widih, di sebelah sini ada sebuah istana yang memiliki pintu berwarna biru guys. Coba kita bongkar. 1, 2, 3. Coba kita lihat. Tampaknya di sini ruangan jong lagi teman-teman. Di mana ya? Wadidaw wadidaw, ternyata dia terbang ke sebelah sini temanku. Coba kita tangkap ya. Hop. Akhirnya kakak mendapatkan seekor burung puyuh ini lagi. Widih, mantul sekali ya guys. Ayo kita ambil aja. Nanti kita jadikan lagi hewan peran di rumah kakak. Widih, mantul sekali guys. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini ya. Di sebelah sini kakak menemukan sebuah akuarium. Widih, akuarium yang sangat besar sekali. Coba kita lihat ke sebelah sini. Wih, guys, ternyata di sini terdapat seekor ikan yang sangat mahal sekali. Widih, ini namanya seekor ikan Oscar. Widih, ikan Oscar berwarna black atau berwarna hitam. Mantul-mantul sekali ya. Dan ini seekor ikan sapu-sapu kayaknya, guys. Tuh. Wow, ternyata benar, guys. Tuh, seekor ikan sapu-sapu ini sedikit aneh, teman-teman. Soalnya ikan sapu-sapu ini memiliki mulut di bagian bawah kepala, guys. Tuh, berbeda dari ikan yang lainnya, teman-teman. Mantul sekali ya. Kita cemplungin lagi ke dalam sebuah akuarium. Dan ini ikan yang kecil adalah seekor ikan betok, teman-teman. Kalau di tempat kakak ini biasa disebut seekor ikan betri. Mantul sekali ya. Bentar, guys. Ini seekor hewan apa, teman-teman? Menyerupai bentuk sebuah ular, teman-teman. Wih, nampaknya itu hewan apa tuh, guys?
hewan air. Bukan, hewan lumpur. Itu namanya seekor belut. Widih, mantul sekali guys. Wadidaw. Belut ini memiliki lendir di sekujur tubuhnya, teman-teman. Sehingga seekor belut ini susah sekali ditangkap, teman-teman. Widih, okelah, kita cemplungin lagi ya ke dalam sebuah akuarium. Mantul sekali guys. Dan itu yang berwarna kuning adalah seekor ikan red devil. Meskipun ikan ini memiliki warna yang sangat bagus dan juga cantik, tetapi ikan ini termasuknya seekor ikan predator guys, alias seekor ikan invasif yang suka memakan anakan ikan. Mengerikan sekali ya. Oke lah teman-teman, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. Alias di ruangan ini tidak ada seekor hewan apapun. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman. Widih, coba kita bongkar bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Coba kita lihat. Widih, itu hewan apa teman-teman? Coba kita tangkap. Hop. Wadidaw, wadidaw. Ternyata ini seekor burung. Kalian tahu ini burung apa? Kalau kakak sih tahu teman-teman, itu namanya seekor burung puyuh. Biasa seekor burung puyuh ini terkenal dengan sebuah telurnya teman-teman. Dia suka bertelur dengan sangat banyak dan telurnya suka diperjualbelikan di pasaran. Widih, rasanya enak mantep teman-teman. Okelah, kita tangkap aja ya seekor burung ini. Nanti kita jadikan lagi hewan peran di rumah kakak. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. Kira-kira di pintu yang di sampingnya ada seekor hewan apa coba guys? Coba tebak sama kalian. Wadidaw, lihat teman-teman. Nampaknya di sini kakak menemukan seekor ayam. Wah, mantul sekali. Ayam kate. Widih, ayam kate jantan. Wadidaw, dia memiliki warna yang sangat cantik sekali. Widih, berwarna kuning dan juga berwarna hitam. Mantul, mantul sekali ya. Lihat. Kayaknya seekor ayam kate ini dia sedang bermain di peternakan ini teman-teman. Ayo kita tangkap. Nanti kita jadikan lagi ya hewan peliharaan di rumah kakak. Widih, mantul sekali. Dan itu kira-kira ada hewan apa guys tuh? Wadidaw, nampak seekor hewannya yang apa tuh? Coba kita bongkar aja ya. Widih, ternyata itu seekor burung lagi. Coba kita buka. Satu, dua, tiga. Wadidaw, it's very nice. Ternyata kakak menemukan lagi seekor burung lagi. Wadidaw, wadidaw. Coba kita lihat ke sebelah sini.